Dari Studio 7 Televisi Republik Indonesia Jakarta, inilah salam manis dari Rana Minang. Thank you.
sonyo kampuang den tinggal. Kini mahimbau Baik, selamat malam pemirsa di rumah yang berbahagia. Sair yang balam jua barabah, hinggo di ranti yang ruku-ruku. Sair yang salam sarato sambah, sambah kadun sana sadonyo. Dari Tanjung Alam nak kapi lubang, singgah sabanta membali lasuang. Sambuilah salam manis dari ranah Minang, paube hati urang nantaraga pulang kampuang. Baik pemirsa, pencinta musik Indonesia dan pencinta TVRI di rumah.
Hari ini saya bersama Oki. Ya, saya Oki Satrial dan Uni Revi Andri. Malam ini senang sekali bisa berjumpa dalam sebuah program yang akan mengakomodir semua seniman-seniman tradisional kita dalam sebuah program musik Indonesia untuk hari Rabu Salam Manis. Dan malam ini khusus dari Ranah Minang. Baik, tadi kita sudah dibuka dengan sebuah tarian. Iya, betul sekali. Suntiang Badantiang. Ini penampilan apik dari teman-teman kita dari Sanggar Sanggrina Bunda. Betul sekali. Pimpinan Bundo Eli Kasim. Betul. Dan koreografernya ini top sekali. Iya. Tom Ibnur. Betul sekali. Dan Suntiang Badantiang ini, iya, Oki, adalah bentuk tarian riang gembira yang mana teman-temannya melepas salah seorang temannya untuk melepaskan masa lajangnya. Jadi tarian melepas teman-teman yang akan melepas masa lajang. Betul sekali, jadi dengan riang gembira mereka melakukannya. Nah, Uni Revi, malam ini kan Uni juga menggunakan baju yang sepertinya khas Minang sekali ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan nih, baju apa sih yang Uni gunakan saat ini? Baik, Oki. Seperti di Indonesia ya, pedoman negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda-beda seperti Oki dan saya, tapi tujuannya tetap satu. Ini baju dan dari... Dan kebetulan malam ini saya mengenakan baju dari Koto Gadang Agam. Ini cantik sekali ya. Iya, alhamdulillah, dan ini memang adalah favorit saya ya, karena kebetulan saya juga biasanya dipakai oleh wanita-wanita Minang. Favorit juga nih, kalau suatu saat saya menikah, saya pengen calon istri saya menggunakan baju ini. Wow, luar biasa, berarti Oki sudah ada calon ya. Belum ada, bajunya sudah ada. Uni, kan di Minang, di Jakarta ini banyak sekali ya, perantau-perantau Minang. Betul. Ada gak sih perkumpulan-perkumpulan, khususnya ibu-ibu nih, yang bisa berkumpul mereka di Jakarta? Oke, wah kalau kita di rantau tentunya banyak sekali ya, Oki ya. Dan kebetulan saya juga mewakili wanita-wanita Minang yang mana kita bersatu, kita menamakan adalah organisasi Indo Jalito Peduli. Indo Jalito Peduli, itu organisasi seperti apa Uni? Iya, jelas dari namanya sudah ketahuan ya, peduli ya. Jadi adalah organisasi sosial yang mana kita mengumpulkan ibu-ibu yang berada di rantau terutama di Jakarta. Kita bersatu untuk berbakti ke ranah Minang. Oke. Gitu, dalam bentuk sosial tentunya. Jadi melakukan apa yang kita bisa lakukan, terutama ibu-ibu nih, untuk bisa membaktikan dirinya ke tanah kelahirannya di ranah Minang ya. Betul sekali, Oki. Luar biasa. Jadi kumpul-kumpulnya sering atau seperti apa sih? Ya, kebetulan organisasi ini adalah organisasi sosial. Jadi kita memang melakukan pertemuan adalah setiap bulan. Oke, dimana, jadi merencanakan apa yang akan dilakukan di kedepan-kedepannya. Iya, dalam setiap bulan itu yang sudah pasti. Tapi ada kemungkinan setiap dua minggu atau seminggu kali. Apabila ada event-event sosial, terutama untuk ranah Minang, pasti kita bersatu untuk melakukan aksi sosial. Siap. Seperti itu. Uni Revi dan juga pemirsa di rumah, masih banyak lagi penampilan yang akan kita tampilkan malam ini. Ada lagu-lagu, ada juga penampilan lainnya. Namun kami akan jeda sejenak, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Thank you.
Masu hana menjala gugu sana yang tadi majalan nan kalurui tabe dubana malam badan dia mengengai tio kaku otak bangkalai ladi paci lape judi mabagayui tagurajai tagak dinan karena Saya di bawah kulit.
Ya, sebuah dendang rantau yang dibawakan oleh seniman andalan kita, kebanggaan Rana Minang, Uda Alkawi. Dan tentu malam ini saya tidak sendiri saat ini, karena saya sudah bersama salah satu tokoh muda Minangkabau yang saat ini membuat kita semua bangga, karena beliau ada di parlemen, di DPR RI. Uda Andre Rosiade. Uda, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar, Uda? Oke. Alhamdulillah, sehat-sehat. Uda Andre, selama ini kan kita tahu banyak orang Minang itu yang berkiprah ya. Termasuk juga anak-anak mudanya gitu. Nah, ada yang di parlemen juga, ada yang jadi artis, ada yang jadi YouTuber, influencer, bahkan menjadi selebgram gitu. Nah, kira-kira menurut Uda, gimana sih caranya agar anak-anak muda kita ini yang sudah terkenal gitu ya, bisa berkontribusi nih bagi budaya Minang, terutama bagi kesenian Minang? Ya, tentu harapan kita semua, anak-anak muda Minang memang harus peduli. Nah, kepedulian itu tentu harus di yang senior-senior. Alhamdulillah nih ada Tante Eli, Uda Alkawi, mereka kan benar-benar sangat peduli budaya Minang. Nah, tinggal kita yang muda-muda mencoba terus belajar daripada yang senior dan coba memfasilitasi. Nah, kami kebetulan sebagai anak muda ingin berpartisipasi aktif. Kita coba fasilitasi seniman-seniman muda Minang, seniman maupun muda maupun senior untuk terus berpartisipasi aktif sehingga kebudayaan Minang ini semakin maju. Nah, harapan kami tentu TVRI sebagai media pemersatu bangsa lebih mau lagi untuk memfasilitasi seni-seni budaya Minang ini bisa ditampilkan di TVRI. Minimal ya sekali dua bulan lah harapan kita. Noted nih ya buat Bapak Produser ya. Ini pesan untuk dirut, pesan ya? Ini pesan untuk dirut TVRI yang baru. Oke, siap. Artinya dengan fasilitas yang kita berikan, anak muda Minang akan kembali mencintai budayanya karena mereka punya panggung gitu ya. Iya, kalau nggak ada panggung, TVRI tidak memfasilitasi sebagai media pemersatu bangsa, bagaimana mungkin anak muda tertarik dengan budaya Minang? Nah, itu dia. Kalau ini pesan sponsor terus untuk TVRI ini. Gak apa-apa, yang penting demi kebaikan kita semua ya. Uda Andre, terima kasih banyak sudah hadir malam ini. Selamat menikmati sajian-sajian yang akan kita tampilkan. Kalau tadi kita sudah menampilkan sang living legend kita, tadi di awal membawakan lagu Minang Maimbau, Tante Eli Kasim dengan lagunya yang begitu menggugah kita. Kali ini kita akan sambut seorang anak muda juga nih, Uda Andre, yang akan membawakan, kayaknya dia kebanyakan nangis di rantau karena gak bisa pulang kampung gara-gara COVID-19. Akan membawakan lagu dengan judul Tangih di Rantau. Langsung kita sambut, ini dia Olivia Tanjung. Tina
Sebuah lagu Tungga Babeleang. Dan pada malam hari ini saya ingin membawakan sebuah lagu lagi. Ini adalah lagu yang sangat bersejarah buat saya. Album pertama saya. Kebetulan lagu ini pernah dinyanyikan juga sama Tante Eli pertama kalinya. Kemudian lagu ini adalah lagu yang pamungkas di album pertama saya waktu itu kecil tahun 2020 tahun yang lalu. Sebuah karya dari Bapak Sahrul Tarun Yusuf, opa saya. Al-Fatihah buat beliau, terimalah buat Anda semua, tinggallah kampung. Thank you.
surang alun tentu denai meminta usah tuan buruak sangko denai hanyo singgah saja. Sodun sana sekampuan sapa mainan sekan samonyo manggo nengalaman Ah!
Iya, lama katan sampai rangkungan Alkafi dan juga Eli Kasim, sang living legend kita, membawa kita ke akhir perjumpaan di Salam Manis Ranah Minang untuk hari ini. Jangan lewatkan program Musik Indonesia Salam Manis setiap hari Rabu malam, dan besok kita akan ada lagu-lagu keroncong spesial untuk Anda. Baik, terima kasih juga untuk seluruh penyanyi malam hari ini, terutama untuk Ciun yang Eli Kasim, penyanyi legendaris kita. Semoga sehat dan tetap berkarya. Oke, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam manis dari Ranah Minang. Sampai jumpa.